Nah, ini adalah 45 kabupaten kota yang akan diperpanjang karena ini adalah levelnya adalah level 4 dan risikonya risiko masih risiko tinggi. Di luar Jawa ini level 4 ada 132 kabupaten kota, namun 45 kabupaten kota yang kita tingkatkan tetap berada di level 4. Level 3 ada 215 kabupaten kota, level 2 ada 39 kabupaten kota. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khusus di luar Jawa-Bali, akan diberlakukan perpanjangan selama 2 minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus, karena memang berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah menurun, maka yang di luar Jawa ini karena natur kepulauan dan wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama 2 minggu, dan levelnya adalah yang untuk level 4 ada 45 kabupaten kota, level 3 302 kabupaten kota, kemudian di level 3 302 kabupaten kota yang terdiri dari sebagian level assessment 3 dan sebagian level assessment 4, kemudian di level 2 ada 39 kabupaten kota.